bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ma'asyiral ikhwah hafidhakumullahu jami'an. Sesungguhnya persengketaan dan peperangan antara ahlul iman dan ahlul kufur itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sebagaimana iblis memang telah mengikrarkan permusuhan terhadap Adam dan keturunannya sepanjang hidup dia, yaitu sampai hari kiamat. Tidak ada istilah perdamaian dengan iblis. Adapun untuk yang selain iblis dari kalangan bala tentaranya, maka dikembalikan kepada hajat dan keperluan tentang masalah perdamaian, yaitu antara muslim dengan kafirin. Cuma yang menjadi sisi pemandangan di sini adalah bahwasanya peperangan dan perselisihan akan terus terjadi, dan orang-orang kafir di dalam usaha untuk membenarkan kejahatan-kejahatan mereka, mereka mendatangkan berbagai macam syubhat dan kerancuan. Termasuk di antaranya adalah yang mereka usahakan untuk ditebarkan bukan hanya di kalangan orang Arab, bahkan juga di kalangan orang-orang ajam, bahkan di kalangan orang-orang yang ada di tempat-tempat kita. Di antaranya adalah syubhat orang-orang Yahudi yang mengatakan Palestina adalah tanah air mereka yang hakiki, itu adalah hak mereka. Maka di dalam kesempatan ini kita mengkaji ulang tentang sejarah orang-orang Yahudi. Tentunya penilaiannya adalah dengan penilaian ahlul iman, dilihat dari dalil-dalil yang datang dari ahlul iman, bukan dari sudut pandang hawa nafsu atau politik atau yang seperti itu, tetapi dilihat dari dalil-dalil dan penjelasan para salafus saleh. Pembahasan yang pertama adalah tentang penamaan Yahudi. Yahudi menggunakan ya nisbat ini adalah satu orang yang beragama Yahudiyah, jamaknya adalah Yahud. Yahud sendiri itu diambil dari apa? Ada beberapa sudut pandang dari para ulama, ada yang mengatakan ini adalah asalnya adalah dari bahasa Arab, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Ta'ala dari ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau naik di puncak gunung itu, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu, kami kembali kepadamu. Jadi Yahudi ini adalah orang yang bertaubat. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan
Boleh jadi ini adalah bukan dari bahasa Arab, tetapi yaitu mereka itu dinisbatkan kepada anak tertua dari Nabi Ya'qub, yaitu Yahuda, Yahuda bin Ya'qub. Telah dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahi di rahimahullah di dalam Al-Ain tentang permasalahan ini. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Mandzur di dalam Lisanul Arab dan yang lainnya. Dan ini biasa, terkadang dal dengan dal itu saling menggantikan dan saling menukar. Ketika diarabkan menjadi Yahudi pakai dal, adapun kalau asalnya pakai dal, dan ini biasa. Tayyib. Maka boleh jadi memang dia adalah bahasa Arab, karena kita tahu bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang sangat tua. Sudah ada di zaman Nabi Hud, jauh sebelum Nabi Ibrahim. Dan alal khilaf, apakah Nabi Adam itu berbahasa Arab ataukah tidak? Lafaz Adam sendiri bahasa Arab ataukah bahasa Ajam? Tapi intinya bahasa Arab itu memang sudah sangat tua. Maka bukan mustahil bahwasanya Yahud itu juga diambil penamaannya dari bahasa Arab, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah Ta'ala. Dan juga bukan mustahil itu diambil dari penisbatan kepada anak tertua dari Nabi Ya'qub. Tayyib. Kemudian pembahasan tentang Yahudi ini tidak akan lepas dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah beliau berdebat dengan raja di Babilonia itu, Babilonia lama, yang terkenal dengan istilah Namrud. Alal khilaf, apakah perdebatannya itu setelah beliau selamat dari pembakaran ataukah sebelum, tidak masalah. Para salaf berselisih pendapat tentang masalah ini. Hanya saja setelah itu beliau keluar. Beliau mengatakan, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya saya akan berhijrah kepada Rabbku. Maka beliau keluar dari negeri Babilonia. Pertanyaan untuk anak-anak. Langsung tunjuk jari ya. Hah? Apa? Yang keras. Pertanyaannya adalah Babilonia itu di mana? Siapa anak-anak yang tunjuk jari? Ada anak-anak yang tunjuk jari tak? Tunjuk jari kan tunjuk hidung. Tunjuk hidung dulu. Anak-anak. Ayo dah mobil lagi. Hah? Tetangganya. Iya. Tayyib, iya di Irak. Nah, beliau keluar disertai dengan istri beliau. Nah, siapa istri pertama ya? Siapa namanya? Yang sama-sama dari Babilonia. Tak apa, dibantu Abdurrahman. Iya, Sarah. Tayyib. Sarah bintu Harun ibni Azar. Jadi ini adalah apa? Yaitu anak dari apa istilahnya ya? Anak dari sepupu kah ya berarti? Kenapa? Sarah itu adalah saudari dari Nabi Lut. Lut bin Harun bin Azar. Nabi Ibrahim menikah dengan saudara Lut. Sebagian ulama merojihkan demikian, dan itulah yang terjadi di masa itu. Tayyib. Mereka berangkat sehingga mereka tiba di Harran di negeri Syam. Pada waktu itu sedang terjadi musim kemarau, kekeringan. Kemudian Nabi Ibrahim membuat tempat peribadatan di situ. Namun kemudian beliau keluar. Beliau berangkat lagi menuju ke Mesir. Ini dipersingkat karena inti pembahasannya memang bukan masalah sejarah Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Lut, maka beliau ditugaskan oleh Allah Ta'ala pergi ke negeri Sadum untuk berdakwah di situ. Masih di Syam. Sementara Nabi Ibrahim dengan wahyu dari Allah berangkat ke Mesir. Di Mesir dengan peristiwa yang ma'ruf itu, istrinya hendak diambil oleh Fir'aun di zaman itu,
Namun kemudian Allah Ta'ala melindungi istrinya dan bahkan Raja Mesir, si Fir'aunnya itu yang dihukum oleh Allah Ta'ala, diikat dan sebagainya. Nah, kemudian si Fir'aun ini memuliakan istri Nabi Ibrahim dengan menjadikan anak dari Fir'aun ini sebagai hamba sahaya dari Sarah. Nah, sekarang pertanyaan untuk anak-anak lagi, siapa dia? Siapa yang menjadi hamba sahaya dari Sarah tadi? Bentar, ada anak-anak yang lain. Siapa namanya? Abdullah kan? Abdurrahman. Iya, Hajar. Aywa. Nah, kemudian berangkatlah mereka bertiga masuk ke negeri Kanaan. Disebutkan di dalam kitab-kitab Arab, masuknya Nabi Ibrahim ke negeri Kanaan itu adalah 3000 sebelum Masehi. Berarti apa? Kurang lebih 3600 sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Kanaan sendiri mereka sudah menempati di situ sebelum itu. Dan orang-orang Kanaan memiliki 3 bahasa yang terkenal. Bahasa Kanaaniyah itu sendiri, kemudian bahasa Aramiyah dan bahasa Arabiyah. Jadi memang bahasa Arab itu sudah sangat tua. Dan jauh sebelum orang-orang Yahudi nampak batang hidungnya di situ, maka orang-orang Kanaan sudah ada di situ, bahkan sebelum Nabi Ibrahim. Tayyib. Kemudian menetaplah Nabi Ibrahim di Kanaan tersebut. Nah, nanti kurang lebih berapa? 1700 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, tatkala negeri Kanaan itu diserang oleh bangsa Kritiyah. Nah, nanti terjadi perubahan nama menjadi apa? Nama Filistin. Filistin yaitu apa? Palestina itu. Nah, sebelum itu namanya adalah Kanaaniyah. Nah, Nabi Ibrahim tinggal di situ, kemudian memiliki anak yang pertama yaitu dari Hajar. Karena Sarah tatkala sudah tua dan mendapati dirinya tidak mampu memiliki anak yaitu mandul, dia berkata kepada Ibrahim, yaitu dia menghadiahkan kepada Ibrahim hamba sahaya ini yaitu Hajar. Nah, kemudian lahirlah anak dari Hajar. Nah, pertanyaan untuk anak-anak ya. Ismail. Baik. Dan dengan cerita yang panjang, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi itu ke, pertanyaan untuk anak-anak sebentar yang belum ya. Ka'bah. Jangan Ka'bahnya tapi ke tempatnya. Mana? Mikotnya terlalu jauh. Ya? Aduh, lebih jauh lagi mikotnya itu nanti, ya? Enggak. Iya, ke Mekah, Mekah. Ewa, yang nanti dibangunlah Ka'bah di situ. Tayyib. Nah, sementara Nabi Ibrahim tatkala beliau pulang kembali ke negeri Kanaan, beliau di situ disambut oleh penduduk di situ, dan di situ ada raja-raja kecil di situ. Negeri Kanaan luas pada waktu itu, tidak seperti Palestina zaman sekarang. Disambut dan beliau berdakwah, mereka jadi ahli tauhid dan seterusnya. Mereka juga memiliki tentara-tentara ahli tauhid. Nah, tatkala Nabi Lut memerlukan bantuan sebelum peristiwa dihancurkannya Sodom, nah, mereka, Nabi Ibrahim pun berangkat dengan membawa pasukan membantu ini dan itu. Ceritanya panjang. Sampailah kemudian Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim memiliki anak kedua, yaitu putra dari Sarah. Siapa? Ishak. Aywa. Nah, dari Ishak lahirlah ya? Ya'kub. Aywa, Ya'kub. Nah, dengan cerita yang panjang, mereka bertiga hidup bahagia, Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub, sehingga mereka wafat dan kuburannya itu di Hebron. Hanya saja secara pastinya, kata Imam Ibnu Katsir, tidak diketahui, ya sudah ribuan tahun, sudah tidak ada tandanya. Tapi semua sepakat dengan berita yang mutawatir bahwasanya kubur Nabi Ibrahim, Ishak dan Ya'kub itu di Hebron. Tayyib. Hanya saja kemudian kita berpindah kepada cerita Nabi Ya'kubnya tentunya, yaitu Nabi Ya'kub
Beliau rumahnya agak jauh dari Nabi Ibrahim, jauh. Nah, beliau berdakwah dan sekaligus beliau memiliki dua istri. Satu istri memiliki dua anak dan satu istri memiliki 10 anak. Nah, yang dua anak yang terkenal, yang paling terkenal siapa? Anak dari Nabi Ya'qub. Iya, yaitu Yusuf dengan saudaranya yang katanya namanya Bunyamin itu. Dari sini kita mendapatkan, kita berpindah kepada cerita bahwasanya Nabi Ya'qub sangat menyayangi Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudara yang lain, yang lain ibu itu merasa dengki. Tayib. Dan ini adalah kezoliman dari mereka sendiri, bukan kezoliman Nabi Ya'qub, karena Nabi itu adalah maksum. Hanya saja karena mereka sudah dibutakan oleh kedengkian, mereka menuduh ayahnya itu fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Ini tuduhan yang berat. Tetapi bukan kesesatan dalam masalah keyakinan agama, tapi masalah apa? Lebih mengutamakan anak kecil yang belum pandai apa-apa daripada satu rombongan yang sudah kuat, yang mampu mengurusi orang tua. Inilah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Seandainya mereka menuduh ayahnya tersesat dari sisi keagamaan, niscaya mereka sudah murtad menuduh ayahnya seperti itu. Dengan cerita yang terkenal dari Nabi Yusuf itu, mereka membawa Nabi Yusuf ke tanah lapang yang sangat jauh. Sampailah kemudian beliau dimasukkan ke dalam sumur. Ghayahi bil jubb, yaitu sumur yang saking dalamnya sehingga cahaya matahari tidak mampu masuk dalam sekali. Ada sebagian ulama memberikan udzur, ini mereka masih kecil waktu itu. Tayib. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain, dibantah oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Tak mungkin mereka itu masih kecil pada waktu itu. Mereka sudah besar, sudah balik, mereka berdosa. Kalau masih anak-anak nih saya, belum terkena dosa, tapi mereka berdosa. Tayib. Makanya mereka nanti mengatakan inna kunna khotiin, artinya adalah asimin, berdosa, dan seterusnya. Dengan sebab mereka itu memasukkan beliau ke dalam sumur dengan cerita yang ma'ruf, kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan dari yang lain, ada yang anak-anak yang tujuh jari. Sudah selesai dulu sekarang. Ada lagi yang ya? Rombongan dari mana? Rombongan safar, betul bersafar, tapi dari negeri mana atau dari negara mana? Kerajaan mana? Tak ada lagi yang tujuh jari, tak ada yang mencoba. Tak ada lagi. Tunjuk teman, tunjuk cerdaslah diri sendiri. Tak ada lagi. Sudah. Yang pertama kali tadi tunjuk jari siapa? Mobil kan? Iya, rombongan dari Mesir. Nah, kemudian rombongan dari Mesir itu membeli Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Dan ceritanya ini ma'ruf. Kita lompati sedikit demi sedikit, insya Allah. Kemudian berpindahlah Nabi Yusuf itu ke Mesir. Jadi dari sekitaran negeri Kanaan pindah ke Mesir. Nah, di Mesir dengan cerita yang ma'ruf itu, dengan berbagai suka duka, berbagai ujian dan cabaran dalam keadaan beliau adalah Nabi dan Rasul, sampai akhirnya beliau menjadi menteri besar. Sebagian ulama mengatakan beliau menjadi raja, tapi itu tidak betul. Allah Ta'ala menamakan beliau sebagai Al-Aziz di dalam surat Yusuf, sementara rajanya dinamakan sebagai Al-Malik. Maka lain antara Al-Aziz dengan Al-Malik. Hanya saja memang beliau sangat ditaati oleh rajanya. Saking besarnya kekuasaan Nabi Yusuf ini sehingga beliau juga memiliki arsy. Memiliki semacam singgasana. Baik. Kemudian ma'ruf bahwasanya tatkala negeri Kanaan itu mengalami kemarau yang sangat parah, bukan hanya negeri Kanaan tapi berbagai negeri. Kemudian mereka mendengar bahwasanya di Mesir ada pengaturan yang bagus, mereka siap untuk menukar bahan makanan dengan barang-barang yang lain. Maka Nabi Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir untuk melakukan pertukaran, melakukan barter itu. Dengan cerita yang panjang ma'ruf yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bukan mustahil bahwasanya Nabi Yusuf
tatkala beliau menjadi menteri dan sebagainya, kemudian berjumpa lagi dengan orang tuanya, itu bukan mustahil terpisahnya adalah mencapai 70 atau yaitu apa? Usia beliau 70 atau 80 tahun. Karena beliau dipisah dalam keadaan masih kecil. Sehinggalah beliau itu mencapai usia 40 tahun menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau masuk dalam penjara, boleh jadi adalah bid'ah sinin, mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian mulailah terjadi pertanian, yaitu apa? Mengurusi pertanian selama 7 tahun terus-menerus. Kemudian 7 tahun berikutnya itu adalah masa kemarau tersebut. Nah, di masa itulah saudara-saudaranya datang ke sana. Tayib, untuk apa? Melakukan barter dengan cerita yang telah dikenal itu. Sampai kemudian mereka pulang lagi karena diminta untuk mendatangkan saudara yang satu lagi dengan alasan si menterinya menuntut agar mereka membuktikan ceritanya bahwasanya mereka masih memiliki saudara lagi yang belum dibawa ke sini. Maka si menteri mengatakan bahwa ke sini kalian akan mendapatkan satu lagi karena masing-masing mereka naik unta, masing-masing akan mendapatkan perbekalan makanan sebanyak yang mampu dipikul oleh unta. Nah, kemudian ma'ruf ceritanya itu, sampailah kemudian Nabi Ya'qub mengalami kesedihan duka cita sehingga menjadi buta. Sampai kemudian mereka diminta Nabi Ya'qub untuk berangkat lagi mencari berita tentang Yusuf, sekaligus tentunya mencari berita tentang saudaranya Yusuf yang kecil itu dan anak yang pertama yang bertekad untuk tinggal di Mesir sehingga Allah menolong dia. Ada 3 anak yang tertinggal di Mesir. Nabi Ya'qub menyuruh untuk mereka membawa pulang, mencari dan membawa pulang anak-anak tersebut. Sampailah kemudian Nabi Yusuf menunjukkan tentang jati diri beliau dan kemudian mereka mengakui kesalahan mereka. Setelah itu Nabi Yusuf meminta mereka pulang dan membawa seluruh keluarga. Nah, dari situlah rombongan Nabi Israel yaitu Nabi Ya'qub berangkat dengan anak-anak beliau yang dikatakan sebagai Bani Israel. Maka berpindahlah Bani Israel dari Kanaan menuju ke Mesir. Di masa pemerintahan Fir'aun di zaman itu yang terkenal di dalam kitab-kitab sirah, Fir'aun di zaman itu namanya siapa itu ya? Tutankhamon katanya seperti itu, wallahu a'lam. Nah, kemudian mereka dimuliakan karena mereka adalah keluarga menteri besar. Biasa kan keluarga menteri besar dimuliakan. Dan Nabi Yusuf berdakwah, mendakwahkan tauhid sehingga beliau wafat. Dan Bani Israel terus-menerus dimuliakan di Mesir. Sekarang jadwalnya sudah duduk ya, baik. Menulis. Tayib. Sampai kemudian mereka mulai terlena dengan fitnah Bani Israel sehingga mereka meninggalkan ajaran Nabi Yusuf, juga meninggalkan ajaran Nabi Ya'qub dan seterusnya. Akhirnya dengan sebab mereka meninggalkan sebab kemuliaan mereka sendiri yaitu agama tauhid, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Ta'ala, nilainya menjadi rendah, martabatnya di masyarakat Egypt, masyarakat Mesir itu menjadi hina, akhirnya diperhamba. Sampai kemudian tiba di zaman Fir'aun yang nanti akan berhadapan dengan Nabi Musa, terkenal dengan siapa namanya itu? Iya, yaitu apa? Ramses yang kedua. Adapun Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau menyebutkan si Ramses II ini berkuasa kurang lebih 400 tahun. Wallahu a'lam, orang-orang zaman dulu usianya panjang. Maka ini menunjukkan, menggambarkan bahwasanya memang Bani Israel diperhamba dengan masa yang sangat panjang hasil dari kejahatan mereka sendiri. Menjauh dari ketaatan, maka akhirnya dihinakan oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah. Padahal Allah Ta'ala memilih mereka sebagai umat terbaik di alam semesta di masa itu, bukan di sepanjang masa tentunya. Tayyib. Sampailah kemudian Fir'aun mendapatkan mimpi yang terkenal itu bahwasanya nanti ada anak kecil yang menarik janggut dia. Kemudian ditakwilkan oleh para ahli takwil mimpi bahwasanya nanti ada dari Bani Israel yang akan menyebabkan runtuhnya kekuasaan dia. Akhirnya dia membuat undang-undang
untuk anak, untuk bayi-bayi yang laki-laki dibunuh, sementara bayi yang perempuan dibiarkan hidup untuk menjadi hamba seperti biasa menjalankan tugas-tugas yang hina. Sehingga dengan sebab itu terjadi pembantaian besar, dan ini juga bagian dari pencucian dosa, pembantaian terhadap Bani Israel. Sampai kemudian sebagian bangsawan mengatakan kepada Fir'aun, ini kalau semua yang laki-laki, bayi laki-laki dibunuh, nanti kita tak punya generasi untuk bekerja. Sementara mereka suka membangun piramid itu, atau membangun sphinx atau apa, atau kerja yang lain. Maka akhirnya Fir'aun memberikan keringanan, 1 tahun pembantaian, 1 tahun pembiaran hidup untuk anak-anak laki-laki. Nabi Musa hidup, lahir justru di masa pembantaian. Sementara Nabi Harun itu lahir di masa perdamaian, masa pembiaran. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala sebagai hukuman terhadap Fir'aun tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Ternyata Rabb yang tertinggi susah payah mencari bayi yang akan meruntuhkan kekuasaan dia, cari di sana sini. Ternyata bayinya itu ada di mana? Di atas katil dia. Dia tak sadar itu. Padahal bayinya ini masih sangat lemah, bahkan sempat dimasukkan dalam kotak dan dilarung di apa itu istilahnya? Dihanyutkan di Sungai Nil. Tapi ternyata penjagaan dari Allah itu melindungi dia dari segalanya. Allah menjaga dia. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang adalah penjagaan dari Allah, bukan sekedar usaha dan tipu daya orang kafir. Sila orang kafir membuat tipu daya dan makar untuk menghancurkan siapa yang ingin mereka hancurkan, tetapi penjagaan Allah di atas segalanya. Mereka tidak akan mampu merubah kalimatullah. Tayib. Sampai kemudian cerita yang terkenal itu, Nabi Musa mulai menjadi besar sehingga masuk ke usia 40 tahun, diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Sampai kemudian cerita yang mana beliau ingin melerai orang yang sedang berkelahi itu, orang yang sedang gaduh antara Israili dengan apa? Dengan Kibti. Orang dari Bani Israel dan orang dari bangsa Egypt. Tapi memang beliau sangat kuat. Ternyata orang yang itu terpukul tanpa sengaja dan mati. Nabi Musa kuat memang. Beliau tidak sengaja membunuh. Sebagaimana ucapan Fir'aun tatkala didakwai Nabi Musa mengatakan wa fa'ata wa kunta minal kafirin. Engkau melakukan apa yang engkau lakukan, dan engkau adalah orang yang tidak pandai bersyukur, mengingkari nikmat bapak asuhmu ini. Maka Nabi Musa mengatakan fa'atuha idza wa ana minadh dhalin. Jika itu yang Anda sebutkan, maka saya waktu itu minadh dhalin, bukan tersesat. Maksudnya adalah tidak sengaja. Tahu-tahu terpukul dan tahu-tahu dia mati. Tayib, ini tidak sengaja. Dengan peristiwa itu pada hari berikutnya ceritanya makruf, tahu-tahu ada orang yang gaduh lagi, masih orang yang kemarin. Kemudian Nabi Musa ingin melerai, tahu-tahu yang gaduh ini, yang dari Israili ini, dia menyangka Nabi Musa ingin memukul dia. Maka dengan dan mengatakan apa itu, apakah engkau ingin membunuh saya seperti engkau membunuh orang yang kemarin itu dan sebagainya. Maka dengan sebab itu orang-orang Egypt tahu yang berbuat ini adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa dinasehati oleh sebagian pemuda Egypt, pemuda Israeli, bani Israel agar keluar. Maka beliau keluar, sampailah sehinggalah beliau tiba di Madian, pindah ke Madian. Dalam keadaan Bani Israel masih terus diperhamba. Dan di Madian, ma'ruf ceritanya, kita skip karena inti pembahasannya adalah tentang sejarah orang-orang Yahudi. Nah, Nabi Musa selama alal khilaf, apakah 8 tahun atau 10 tahun tinggal di Madian, sehingga kemudian beliau berangkat lagi. Tahu-tahu beliau naik ke gunung karena melihat ada cahaya di puncak gunung, disitulah beliau diangkat sebagai Rasul. Kalau yang tadi usia 40 tahun diangkat sebagai Nabi. Nah sekarang setelah keluar dari Madian, di puncak gunung itu beliau diangkat sebagai Rasul. Nah, kemudian masuklah beliau ke Mesir. Dengan cerita yang ma'ruf di dalam Al-Quran itu. Nah, beliau berdakwah selama bertahun-tahun. Dalam keadaan Fir'aun mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Kata para ulama, ini adalah tradisi mereka, tradisi orang-orang kafir.
Mereka sendiri membunuh berapa banyak orang, tapi menutup mata dan berusaha menutup mata dunia tentang kejahatan itu. Sekarang satu orang Muslim membunuh satu orang kafir, langsung di beritanya itu di blow up, beritanya itu dibesar-besarkan dan sebagainya. Tayyib. Adapun Nabi Musa tatkala Fir'aun menyebutkan jasa-jasa dia, Nabi Musa menjawab dengan apa? Watilka nikmatun tamunuha alayya an abatta bani Israel. Jasa yang engkau sebutkan itu adalah sekedar kenikmatan sebagai ganti dari engkau memperhamba bani Israel. Berapa banyak bani Israel yang telah engkau bunuh, engkau sakiti, engkau zalimi dan seterusnya itu. Engkau sekedar merawat satu bayi saja, engkau sudah menyebut-nyebut jasamu. Dan seterusnya, maka Fir'aun tidak mampu untuk mendebat Nabi Musa, maka dia mengajak pembicaraan yang lain, menanyakan apa itu famar rabbul alamin. Dalam ayat yang lain apa? Famar rabbukuma ya Musa. Maka siapakah Rabb kalian berdua ya Musa? Nah, ini dakwah yang ma'ruf itu. Sampai kemudian Fir'aun mengancam akan memenjarakan Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan awalau jiktuka bisyai'im mubin. Apakah engkau tetap akan memenjarakan saya walaupun saya mendatangkan kepadamu bukti yang jelas? Nah, setelah itu terjadilah apa yang ditampilkan dari tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Demikian pula tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam bajunya, kemudian keluar dalam keadaan cahaya yang cemerlang memancar dari tangan beliau. Kemudian Fir'aun ingin melawan itu dengan sihir dari para penyihir dia, dengan cerita yang ma'ruf itu. Nah, setelah cerita yang ma'ruf itu, kalahnya orang-orang para penyihirnya Musa, kemudian mereka bersujud, mereka beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Kemudian Fir'aun mengancam akan menyalib mereka dan memotong tangan dan kaki mereka bersilangan, dan mereka terus beriman. Mereka tetap di atas keislaman mereka. Dari sisi yang lain, para pembesar Egypt berkata kepada Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa untuk menyesatkan Bani Israel sehingga mereka semua meninggalkan dirimu dan peribadatan kepadamu? Kemudian Fir'aun mengembalikan undang-undang yang lama, yaitu apa? Menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan yang perempuan. Kemudian Nabi Musa menghibur Bani Israel, yaitu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, dia wariskan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ternyata Bani Israel malah tidak beradab kepada Nabi Musa, mengatakan udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami disakiti sebelum engkau datang dan setelah engkau datang, yaitu engkau tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal jelas Nabi Musa membawa perubahan besar, yaitu mengembalikan umat kepada agama Tauhid. Tapi memang inilah Bani Israel, sekedar sudut pandangnya adalah sudut pandang duniawi. Sampai dengan cerita yang terkenal itu, yang mana setelah itu Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menimpakan Fir'aun dan orang-orang yang di kerajaannya itu musim kemarau selama bertahun-tahun, dan juga menimpakan kepada mereka berbagai azab, mengirimkan kepada mereka berbagai tentaranya. Sampai suatu ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel kembali ke negeri nenek moyang mereka, kembali ke Kanaan. Dengan cerita yang ma'ruf itu, tatkala orang-orang Egypt hendak membuat perayaan dan mereka menyerahkan perhiasan-perhiasan mereka untuk dipikul oleh para hamba sahaya mereka dari Bani Israel, saking banyaknya kekayaan, disuruh para hamba sahaya yang memikulnya membawa ke tanah lapang. Tak tahu, mungkin ada pasar malam atau ada nat, tak tahu apa. Ternyata tatkala mereka berpagi-pagi hendak berangkat, mereka mendapati kerajaan mereka telah kosong dari Bani Israel. Sehingga Fir'aun kemudian mengejar, menyuruh pasukannya untuk berangkat, dipimpin oleh dia sendiri. Kalau dalam Israel ya dikatakan Bani Israel waktu itu semuanya anak kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya adalah 600.000. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak terkira, banyak sekali. Sehingga tatkala mereka sudah mencapai Laut Merah, pasukan Fir'aun sudah mengepung mereka.
Makanya Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar telah dikepung dan akan ditangkap. Maka Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, sekali-kali kita tidak akan tertangkap, sesungguhnya aku disertai oleh Rabbku, dia akan memberikan bimbingan kepadaku. Dan ini akan selalu menjadi nasihat untuk kita dalam situasi yang paling susah, situasi yang paling genting, untuk Indonesia bilang ya, situasi darurat, situasi kecemasan, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah lah yang mengurusi segalanya. Demikian pula tatkala kita melihat, mendengar berita-berita dari teman-teman yang di Arab, bahwa ternyata di malam betul-betul orang-orang Bani Israel yang jahat-jahat itu, orang-orang Zionis Yahudi itu, telah menyerang lewat darat, lewat udara, dan juga lewat laut. Muslimin betul-betul tidak mampu apa-apa. Ya, senjata seberapa dibanding dengan senjata orang kafir yang dibantu oleh negara-negara kafir itu. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Barang siapa bersama Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan dia. Tapi barang siapa bersandarnya pada yang lain, maka memang dia akan terlantar dan terkalahkan. Dan ternyata memang Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Karena pada waktu itu jelas, secara umum Bani Israel adalah muslimin, beriman kepada Nabi Musa, sedang menghadapi Fir'aun yang kafir. Tahu-tahu ada jalan yang tidak disangka-sangka. Allah menjadikan Laut Merah itu menjadi apa? Menjadi 12 jalan yang kering sesuai dengan kabilah Bani Israel. Dan masing-masing jalan itu dipisahkan oleh dinding lautan yang seperti kaca, seperti cermin. Dan masing-masing dinding itu katautil azim, bagaikan gunung yang tinggi. Tapi jelas tak sempat tengok-tengok, oh ada ikan cantik, oh ada ikan buntal, ada sedap tak nanti digoreng. Tak sempat ngurus itu tentunya. Semuanya mikir sedang dikejar oleh Fir'aun. Sampai kemudian mereka tiba di seberang dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan. Tayyib. Kalau disebutkan di dalam Israiliyat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi juga, Bani Israel karena mereka sudah beratus-ratus tahun diperhamba oleh Fir'aun, mereka tak yakin Fir'aun yang menjadi Tuhan itu mati. Mereka tak yakin Fir'aun yang sekedar ditenggelamkan oleh air mati. Maka Allah Ta'ala menjadikan lautan itu melontarkan badan Fir'aun yang sudah mati itu. Maka mereka lihat langsung, emang dia sudah mati. Ternyata Tuhan tidak kekal abadi, ternyata emang bukan Tuhan dia. Itulah makna dari firman Allah Ta'ala, fala yauma nunajjika bi badanika liman litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu agar engkau menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sepeninggalmu. Bahkan jadi tanda sampai sekarang, sampai-sampai sebagian profesor dari Perancis masuk Islam dengan melihat jasad Fir'aun yang masih ada apa itu katanya, masih ada garamnya, tanda-tanda memang dia adalah matinya di laut, bukan di istananya dan sebagainya itu. Tayyib. Kemudian Bani Israel berangkat, melanjutkan perjalanan dengan dipimpin oleh Nabi Musa dan Harun. Namun ternyata tatkala mereka melewati sekelompok orang yang sedang iktikaf di sekeliling sesembahan mereka, Bani Israel tahu-tahu minta dibuatkan patung. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami suatu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh, ya tidak kenal Allah. Padahal apa? Padahal Allah lah yang menyelamatkan kalian tatkala kalian dihinakan oleh Fir'aun dengan azab yang menghinakan macam itu. Anak-anak kecil kalian yang laki-laki dibunuh, sementara yang perempuan dibiarkan hidup dan seterusnya. Duduk yang baik, duduk. Terus-terus. Terus-terus. Tayyib. Dan kemudian Nabi Musa mengatakan inna ha'ula'i mutabarrum ma fihi. Tayyib. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan, yaitu orang-orang yang menyembah berhala tadi. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan amalan mereka akan menjadi gugur. Nah, kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Kemudian beliau mendapatkan wahyu untuk naik ke gunung yang dikatakan sebagai Gunung Sinai itu, Alal Khilaf. Tatkala Nabi Musa, dan Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, yaitu ukhlufni fi qaumi,
yaitu hendaknya engkau menggantikan saya jadi khalifah saya di kaum saya, tetap memimpin mereka, karena suatu umat kalau tidak ada pemimpin pasti akan kacau, tetap ada pemimpin. Tayyib. Kemudian Nabi Musa tiba di tempat miqat yang disepakati dengan Allah Ta'ala itu. Nabi Musa ditanya oleh Allah Ta'ala, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau lebih mendahului kaummu, wahai Musa, yaitu lebih cepat tiba. Maka Nabi Musa menyebutkan, yaitu mereka ada di belakang saya, mengikuti jejak saya, tetapi saya ingin segera berjumpa denganmu ya Allah agar engkau ridha. Kata para ulama, ini menunjukkan Nabi Musa memang sangat rindu kepada Allah, dan inilah jiwa kaum mukminin, rindu kepada Allah Ta'ala dan memperbagus ibadah demi perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah menguji sepeninggal Nabi Musa itu dengan orang yang jahat. Di mereka Bani Israel disesatkan oleh, nah ini anak-anak ada yang tahu tak? Disesatkan oleh siapa Bani Israel? Ya? Ewa betul, oleh Samiri, ewa betul, si penyihir itu. Dia bukan dari Bani Israel ala rojih. Dia dari kaum yang lain, tetapi dia bergabung. Ternyata memang dia menyesatkan umat dengan apa? Dengan peribadatan kepada berhala lagi, kepada patung anak lembu itu. Sementara Nabi Musa sendiri, beliau mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat yang turun langsung dari sisi Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menulis langsung dengan tangannya. Hadisnya sahih tentang Allah Ta'ala menulis Taurat itu dengan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahih beliau. Baik. Kemudian tatkala Nabi Musa mendengar suara Allah, maka beliau ingin mendapatkan yang lebih tinggi, dan ini biasa, ini wajar. Mengatakan apa? Rabbi arini angdur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepada saya dirimu karena saya ingin melihat engkau. Dan ceritanya ma'ruf tentang masalah ini, yaitu engkau tidak akan mampu melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, engkau akan mampu melihatku. Tatkala Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan memperlihatkan semua, tapi hanya memperlihatkan ujung jari kelingkingnya saja, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Sabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata gunung langsung hancur, maka Nabi Musa pun beliau pingsan. Tatkala Nabi Musa sadar kembali, beliau mengatakan apa? Saya bertaubat kepadamu, Maha Suci Engkau, dan saya adalah orang yang pertama kali beriman kepadamu, yaitu dari umat ini. Tayyib. Kemudian menyebutkan apa? Inna hudna ilaih, kami bertaubat kepadamu. Nah, setelah itu, di masa itulah Allah Ta'ala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun al ladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, dan aku akan menetapkan rahmatku tadi kepada orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya itu telah tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi ini ada kabar gembira dari Allah Ta'ala tentang ketibaan Nabi terakhir dengan umatnya yang terbaik itu. Kalau di dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya tidak boleh disahihkan, mungkin dihasankan, tapi tidak sampai sahih. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, izinkan saya untuk menjadi umat dari Muhammad. Maka Allah Ta'ala telah menetapkan Nabi Musa lain urusannya, bukan ikut umat Muhammad. Nah, umat Muhammad itulah yang dirahmati dan seterusnya. Jadi ini adalah kabar gembira. Makanya kalau dikatakan Bani Israel tidak tahu tentang Muhammad, ini dusta, sebagaimana mereka biasa berdusta. Karena mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka tahu bahwasanya ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi yang setelahnya nanti akan dimansuh oleh nabi yang terakhir.
Mereka sudah tahu itu. Thayyib. Singkat cerita, maka turunlah Nabi Musa dengan membawa Taurat. Tatkala beliau melihat mereka sedang beriktikaf dan menyembah patung anak lembu itu, beliau marah. Dalam keadaan sebelum itu Nabi Harun sudah memperingatkan mereka bahwasanya mereka diuji. Sekedar apa? Patung anak lembu dengan teknologi ya waktu itu mungkin sisa mirinya dibuat lubang sehingga tatkala angin masuk maka ada suara. Sekedar suara gitu langsung mereka kagum. Oh, ini memang apa? Sesembahan yang betul. Mengatakan apa? Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah sesembahan kalian dan sesembahan Musa, tapi Musa lupa. Ya susah payah cari di sana padahal Tuhan ada di sini, dibuatkan oleh Tuan Samiri. Ya, ini siapa yang bodoh? Kalian yang bodoh wahai Bani Israel. Gimana kalau waktu itu Samiri memasukkan handphone ke dalam patung anak lembu itu? Pandai bernyanyi, pandai marah-marah, pandai gelak. Oh, mungkin Bani Israel betul-betul menyembah patung itu habis-habisan. Tayib. Sekedar lenguhan aja mereka langsung menyembah patung tadi. Gimana kalau di dalamnya ada rekaman ini, ada rekaman itu, tayib, atau ada rekaman pelajaran tajwid. Wah. Tayib. Tapi ini jahilnya Bani Israel, tertipu. Tatkala Nabi Musa melihat mereka seperti itu, maka beliau pun melemparkan Tauratnya itu sehingga pecah sebagaimana di dalam Sahihul Musnad. Dan ini terkait dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan laisal khabaru kal muayyanah, berita itu memang tidak seperti melihat langsung. Kata Rasulullah, hadisnya sahih dalam Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Musa tatkala dikhabari oleh Allah Ta'ala bahwasanya Bani Israel menyembah patung anak lembu, beliau masih tenang. Walaupun marah tapi masih tenang. Tapi tatkala lihat langsung di depan mata, maka beliau langsung apa? Melemparkan Tauratnya itu. Dan ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena beliau bukan sengaja menghina. Walaupun kata para ulama ini amalannya adalah sharihul kufur. Kekufuran yang jelas, melemparkan kitab suci ini kekufuran yang jelas, tetapi beliau mendapatkan udzur. Karena apa? Karena saking marahnya, marah demi menolong agama Allah, cemburu karena Allah, bukan karena sengaja untuk melakukan kekufuran, bukan. Tayib. Intinya adalah yaitu Nabi Musa marah kepada Bani Israel, kemudian menasehati mereka dan mereka pun bertaubat, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk membawa 70 orang dari Bani Israel naik ke gunung. Tatkala sudah naik ke atas gunung itu, maka mereka pun mengalami gempa bumi. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau engkau menghendaki, niscaya engkau telah membinasakan mereka dan saya sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan saya disebabkan karena kesalahan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan kami? Tidaklah ini kecuali ujianmu dan seterusnya itu. Dan Allah Ta'ala menetapkan cara taubatnya Bani Israel adalah yaitu dengan cara saling membunuh. Alal khilaf, bagaimana cara saling membunuh itu? Ada yang mengatakan memang betul-betul bunuh diri, ada yang mengatakan yang ini membunuh yang itu dan seterusnya. Kalau dalam Israelnya dikatakan yang mati pada waktu itu sebagai bentuk taubat ada 70 ribu orang. Yang sisanya itu sisanya tidak dihukum, tapi semuanya diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai masuk kepada cerita yang terkenal itu, yaitu cerita yang Allah Ta'ala abadikan di dalam surat Al-Ma'idah. Nabi Musa memulai perintah dengan perintah untuk masuk ke Baitul Maqdis itu dengan mengingatkan akan kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, yaitu Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian tatkala Dia menjadikan di tengah-tengah kalian ada para nabi. Ya, sekian banyak nabi itu dari Bani Israel dan menjadikan kalian itu memiliki menjadi raja-raja. Alal khilaf di kalangan ulama bila Bani Israel menjadi raja. Yang pasti itu nanti di masa siapa itu? Yaitu di masa Tolot, kemudian masa Dawud, kemudian masa Sulaiman dan yang setelahnya. Tayyib. Dan boleh jadi, dan ini dirajihkan oleh banyak ulama salaf, maksudnya raja-raja di sini adalah mereka memiliki kekayaan, memiliki anak istri dan hamba sahaya. Hakikatnya adalah raja itu.
Jadi minimalnya itu. Belum lagi yang nanti betul-betul tatkala mereka sudah memiliki pemerintahan sendiri. Kemudian barulah Nabi Musa menyuruh untuk apa? Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke tanah suci itu yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Pertanyaan untuk anak-anak, tanah suci yang mana itu? Ya. Ya. Iya, di Baitul Maqdis itu, yang di Palestina itu maksudnya. Nah, sebagian orang-orang pendeta Bani Israel zaman sekarang, sih bukan hanya sekarang, tapi sebelum-sebelum itu mengatakan, ini dalil dalam Al-Quran sendiri, Palestina memang milik kami. Allah Ta'ala menetapkan itu adalah milik kami, kata mereka. Nah, itu syubhat. Allah Ta'ala menetapkan tanah suci untuk orang-orang yang memang disucikan, yaitu untuk orang-orang yang suka menyucikan diri dengan tauhid, bukan orang-orang kafir yang najis itu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Baitul Maqdis itu ardul muqaddasah untuk Bani Israel tatkala mereka masih mengikuti Nabi Musa, yaitu sebagai kaum muslimin. Itu pun dengan kualiti yang kita sudah tahu sendiri. Tatkala mereka disuruh masuk, tahu-tahu mereka bilang apa itu? Ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang sangat ganas. Dalam cerita Israiliyat, Bani Israel berusaha memberikan udur. Yaitu apa? Bahwasanya orang yang tinggal di Palestina waktu itu memang gergasi besar-besar. Tatkala Bani Israel mengirimkan spy, spy itu apa ya? Mata-mata ya, intelijen untuk melihat siapa sih yang di dalam situ. Ternyata memang orangnya besar-besar. Tatkala si gergasi itu sedang mengambil buah, lihat Bani Israel kecil aja cenonot, diambil dimasukkan ke kotak mereka juga. Jadi memang mereka gergasi, gimana kami akan menghadapi makhluk macam itu. Ini cerita cerita Israiliyat untuk apa? Memberikan udur, agar kita kasih udur. Iya, siapa yang mampu menghadapi gergasi sebesar itu? Kita aja tidak sampai sebesar telapak tangan dia. Tapi ini tipuan. Yang betul adalah memang mereka orang-orang yang ganas, tapi tidaklah sampai menjadi seperti gergasi sebesar itu, menjadi raksasa semacam itu. Sementara Nabi Musa telah menjanjikan, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk melalui pintu gerbang tanah suci tadi, kalian pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian adalah kaum mukminin. Jadi sudah dijamin menang. Jangan sekedar melihat oh badannya besar atau badannya kecil atau apa, tak. Tapi janji Allah itu pasti benar. Janji Allah pasti akan ditunaikan untuk orang-orang yang percaya pada Allah. Kalau buruk sangka ya, Allah sudah mengatakan apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Fal yadhunna bi 'abdi ma sya. Silahkan hambaku menyangka diriku sesuka dia. Ya, kalau kita menyangka, kita buruk sangka pada Allah ya, dihukum sesuai dengan kadarnya. Na'udzubillah. Makanya tatkala Nabi Musa menjamin mereka akan menang, tahu-tahu Bani Israel bilang apa? Ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke dalam negeri itu selama-lamanya selama mereka di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dan Rabbmu saja. Kemudian kalian berdua qatila, kalian berdua perang. Jadi siapa yang disuruh perang? Nabi Musa dengan Rabb-nya, dengan Allah. Lalu mereka apa? Duduk saja, tunggu hasil kemenangan. Nah, inilah kejahatan Bani Israel dan penakutnya mereka. Nabi Musa yang dikorbankan, selalu begitu. Namun, biasa Bani Israel memang penipu. Dalam cerita Israiliyah, dan ini masuk dalam kitab-kitab tafsir, mereka mengatakan makna Rabb di sini adalah yaitu abang. Jadi, bukanlah kami selancang itu Musa biar pergi dengan Tuhan saja, tak. Tapi maksudnya adalah biar Musa pergi dengan abangnya saja, yaitu siapa? Harun. Sama aja, tetap kalian adalah orang-orang kufar dengan kalimat yang seperti itu, menghina Nabi, menghina Allah. Tayyib. Nah, makanya akhirnya Allah Ta'ala menghukum mereka. Tatkala Nabi Musa mengatakan, fabruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik itu. Ya, jangan mau bersatu dengan orang yang telah tegak hujah, tahu-tahu memang dia condong kepada hawa nafsunya. Nabi Musa ingin dipisahkan dan diberi keputusan sekalian. Maka Allah Ta'ala menimpakan hukuman, yaitu apa? Fa innaha muharramatun alaihim. Sesungguhnya tanah suci yang tadinya diberikan untuk mereka telah diharamkan atas mereka. Arba'ina sanata yatihuna fil ardh.
selama 40 tahun mereka berpusing-pusing di bumi, berputar-putar, tidak mampu masuk ke tanah suci. Fala ta'sa'al qaumil fasiqin, maka jangan engkau terlalu berduka cita atas apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu. Nah, di masa itulah Nabi Musa tetap, karena beliau pemimpin Bani Israel, walaupun bukan beliau yang bersalah, tapi beliau tetap memimpin Bani Israel, menyertai mereka di masa hukuman itu selama 40 tahun itu, berkelana di mana-mana nomad, walaupun sempat juga untuk apa menetap di suatu tempat, tapi tidak terlalu lama. Nah, di situ banyak peristiwa-peristiwa seperti yang disebutkan terkait misalkan apa itu masalah pembunuhan seseorang ingin agar mendapatkan harta warisan dari Pak Cik dia, kemudian membunuh Pak Cik dia, tapi kemudian jenazahnya diletakkan di kampung sebelah, akhirnya timbul persengketaan sampai kemudian mereka datang pada Nabi Musa minta dicarikan keputusan. Nah, Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Nah, ini ujian berat. Sementara wa usriba fi qulubihimul ijl, telah Allah resapkan di dalam hati mereka rasa cinta pada anak lembu. Anak lembu disembah. Nah, sekarang Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih apa? Induk lembu lagi. Baqarah ini adalah lembu betina, bukan sekedar anak lembu. Makanya mereka tak suka seperti itu. Mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Gimana perintah Nabi malah digitukan oleh Bani Israel. Dengan cerita yang panjang itu. Demikian pula di masa-masa itu ada peristiwa bahwasanya Allah Ta'ala masih memberikan banyak karamah kepada Bani Israel. Tetap dibanding yang lain-lain secara umum, mereka masih lebih baik. Dan tidak semua kafir, masih banyak yang baik juga. Maka Allah Ta'ala menjadikan mereka selalu dinaungi oleh awan. Dan mereka juga diberi manna dan salwa. Kata Imam Ibnu Katsir, juga Imam Ibnu Qayyim, dari sisi ini saja para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lebih baik daripada para sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Muhammad, mereka pada waktu perang Tabuk, mereka mengalami cuaca yang panas, mereka tidak minta pada Nabi Muhammad untuk selalu diberi payung dengan awan. Demikian pula tatkala mereka kelaparan, mereka tidak minta untuk didatangkan makanan dari surga, tapi mereka minta apa yang wajar, yaitu agar makanan dikumpulkan kemudian dibagi sama-sama, dan seterusnya cerita yang panjang ma'ruf itu, hadis Abi Hurairah dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan kesabaran sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat daripada kesabaran Bani Israel. Walaupun Bani Israel yang soleh-soleh, jelas mereka juga memiliki kesabaran-kesabaran. Dan di masa-masa itu pula ada peristiwa ya, ujian yang dialami Nabi Musa. Tatkala Bani Israel suka mandi sama-sama, tengok aurat satu sama lain. Sementara Nabi Musa kalau mandi selalu bersendirian, akhirnya digunjing oleh mereka. Tidaklah Musa itu mandi dengan kita, tidaklah mau mandi dengan kita kecil, karena apa? Kemaluannya besar. Nah, Nabi digitukan. Memang jahat Bani Israel itu. Ya, itulah sejarah kaum yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Ahfan min Masayidi Syaitan, yaitu al-ummah al-ghadabiyah, umat yang selalu dimurkai oleh Allah. Dan ceritanya masih panjang. Ini insyaallah kita pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Karena ini masih sejarah di zaman Nabi Musa, belum selesai, belum nanti masuk kepada keadaan Bani Israel di masa Talut, Dawud dan seterusnya sampai masa penjajahan. Kalau yang di Syam itu adalah penjajahan siapa? Penjajahan bangsa Romawi. Kalau yang di Irak itu dijajah oleh orang-orang Babilonia baru dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.